Siap dulu. Oke, Mas Brian, ini baru India ya. Nah ini di atas batu prosesnya gimana awalnya? Apa langsung dipot apa gimana? Itu awalnya dari kecil, kita letakkan di atas batu, kita tata akarnya supaya akarnya turun, biar kaki-kakinya kencang. Lalu kita ground. Berarti awalnya ditanam pas pasang di batu itu di pot ya? Iya. Masih di pot ya? Iya. Oke. Terus di ground. Kita ground, kita ground selama 3 tahun ya. 3 tahun. Kita lihat karakter pohonnya, perkembangannya seperti apa. Kira-kira sudah ya sesuai. Sesuai kita angkat. Kita naikin pot naikin lagi. Pot. Oke. Nah ini tadi kan di pruning Mas Brian, biasanya untuk waru itu kenapa sering di pruning seperti ini? Kalau waru kita harus sering pruning karena satu biar cabang-cabangnya enggak ranting itu enggak gampang mati. Oh, mati ranting ya. Terus biar ranting-rantingnya itu semakin padat. Oke. Kita membentuk daunnya juga biar semakin kecil, biar karakter pohonnya itu ya cepat jadi. Oke, Mas Brian, ini cuma di pruning aja ya, nggak ada yang karena ini kan terakhir sepertinya habis dikawatin sebelumnya, ini nggak dikawatin lagi? Kita kan cuma meruning, kita lihat nanti ada ranting yang perlu diarahkan lagi atau enggak, sekiranya masih perlu diarahkan, kita lakukan pengawatan. Oh, bisa digawatin. Oke. Oke, terima kasih Mas Brian, Mas Topo, untuk proses pruning waru.